Semarang Raya. Jadi kita menyepakati dalam 2 hari ini kita akan sosialisasikan. Untuk pasar-pasar, mari kita tertibkan bersama. Kedua, pabrik-pabrik, tolong semuanya menggunakan protokol yang ketat. Mulai Senin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras lagi untuk masyarakat bisa semuanya tertib. Belum menuju PSBB, tapi hari ini kami minta semua mengikuti protokol-protokol yang baik. Wajib hukumnya keluar rumah pakai masker dan wajib hukumnya menjaga jarak 1,5 meter. TNI Polri semua sudah mendukung, Bupati Wali Kota semua sudah siap berikut perangkatnya sambil melakukan patroli-patroli. Dan kita sudah launching Jogotongo. Jadi Jogotongo ini kita minta agar semua RW menyiapkan untuk saling menjaga tetangga di lingkungan wilayahnya. Siapa yang keluar masuk, mereka dari mana saja, adakah pemudik, sudahkah mereka masuk di dalam karantina. Terus kemudian berapa yang harus kita bantu, berapa kelompok rentan, orang tua, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas. Dicek semuanya sehingga bisa dilakukan kontrol yang baik. Saya mendorong adanya lumbung pangan di level-level RW. Agar ada sharing, maka Semarang Raya akan melaksanakan mulai 2 hari ini. Sosialisasi Senin akan kita dorong untuk penertiban itu semua.